minggu begini nih, menikmati memandangi bonsai kelapa sambil ngopi. Harumnya. Salah satu pengganggu utama bonsai kelapa yang mungkin seluruh tanaman ini semut. Nah, dia senang sekali bersarang, bertelur di dalam bonsai ini. Ada umumnya dia bertelurnya di pucuk yang paling muda nih, teman-teman nih. Saya jom. Nah, salah satu caranya kita bersihkan dengan kuas. Ini telur ini kalau dibiarkan akan mengganggu pertumbuhan. Kita bersihkan pakai kuas biar rontok. Yang ngumpet di ujung-ujung nih, yang paling susah di belakang. Nah, ini nih telurnya nih. Banyak banget. Termasuk ngumpet di belakang daun. Ini dibersihkan begini. Sampai ke pucuk yang paling atas dia tuh. Telurnya banyak banget. Atau mungkin bersihkan lapisnya di saya supaya tidak tumbuh ke atas. Nah, selaput ini nih, pembungkus pucuknya ini kalau tidak dibuka ini akan ke atas tumbuhnya, tidak ke pinggir. Jadi ini harus rutin dibersihkan, dibuang, teman-teman. Ini ada 3 cabang, kita bersihkan satu persatu.